Sebelum kita boleh klik link update ini untuk menguji je, saya perlu menyediakan terlebih dahulu file update.php. Jadi di sini saya akan create satu file yang baru, saya namakannya sebagai update.php. Dan saya akan menggunakan kod yang berasal daripada file add form yang kita pernah bangunkan sebelum ini. Ya, sebab dia akan menggunakan form yang sama, ya. Cuba save terlebih dahulu dan barulah kita boleh test link tadi. Okey, katakan kita ingin mengupdate data bagi Uthman bin Affan, student ID nombor 5 Uthman bin Affan. Jadi cuba kita klik pada butang update dalam row Uthman bin Affan. Maka kita akan dibawa ke page update.php dan student ID juga ada dibawa bersama dalam URL ini. Jadi kalau kita lihat, form ini masih kosong. Langkah pertama yang kita nak buat adalah kita nak mengisi data-data Uthman bin Affan daripada student ID 5 ke dalam form-form ini supaya mudah untuk pengguna mengemaskinikannya. Balik kepada database, ada coding. Okay. So, dalam hari ini kita perlu tambah kod PHP bagi mendapatkan maklumat daripada table student berdasarkan student ID 5. Langkah pertama kita perlu buat MySQL connection terlebih dahulu menggunakan MySQL connect. Kemudian kita perlu bangunkan SQL select statement yang kita ingin dapat, di mana kita ingin dapatkan data daripada student ID 5 tersebut. Pertama, kita perlu dapatkan student ID daripada URL string di atas. Contohnya saya menggunakan variable A, get student ID. Statement ini akan mengumpulkan value student ID yang terdapat dalam URL string di atas ke dalam variable A. Jadi A akan memegang student ID yang telah dipilih, iaitu student ID bagi Uthman bin Affan tadi. Setelah itu barulah kita boleh buat SQL statement, bangunkan SQL statement untuk select, ya, select all from student. Tapi yang mana? Ada banyak data, yang mana kita nak bagi tahu dia where student ID bersamaan dengan A, bergantung kepada apa yang dibawa oleh URL string ke atas. Dalam kes kita, kita telah klik Uthman bin Affan dan student ID yang dibawa adalah 5. Kemudian, barulah kita menjalankan SQL ini menggunakan MySQLi query. Okay. Dan hasil daripada MySQLi query ini akan diumpulkan dalam result. Ini ada satu result set yang mana dia akan memegang hasil daripada select all from student where student's ID sama dengan A ataupun 5 dalam kes Uthman bin Affan. Seterusnya, kita perlu fetch, ya. Kita perlu fetch data daripada result set result tadi. Okay, dan kita akan tarik row yang terdapat dalam result set result tadi ke dalam variable row. Dalam kes ini kita tak perlu buat while loop kerana kita tahu hasil daripada carian select all from student where student ID equals to A ini akan hanya menghasilkan satu row sahaja. Jadi memadai dengan satu line sahaja, tidak perlu buat dalam while loop. Seterusnya, barulah kita nak dapatkan data daripada setiap kolom dalam row yang telah kita fetch tadi. Jadi di sini saya buat tiga variable X, Y dan Z. Dan semuanya, X akan mengambil data daripada 6, Y akan mengambil data daripada kolom IC 6 dan Z akan mengambil data daripada kolom state. Seterusnya, kita ingin menggunakan value-value X, Y, Z ini untuk dipaparkan dalam form. Ya, untuk dipaparkan di sini. Dalam setiap form ni, kita nak paparkan value-nya. Kecuali student ID. Student ID kita tak perlu papar dalam bentuk form input type text macam ni. Sebab student ID kita takkan ubah.
student ID adalah satu primary key yang mana dia tak akan berubah. Walaupun name, IC number dan state berubah, tapi student ID tak akan berubah. Jadi kita tak perlu letak dalam keadaan begini. Kita hanya paparkan sahaja. Baik. So, student ID tadi, kita buang input type text ni. Kita gantikan dengan PHP statement untuk paparan sahaja. Echo A. Okay, kerana A memegang student ID. Kemudian bagi name, kita masih lagi ingin menggunakan input type text. Tapi kita ingin terus paparkan terlebih dahulu value-nya. So, kita tambah satu value. Dan dalam value ni, kita akan menggunakan PHP untuk kita paparkan value name yang telah kita ambil daripada database. Echo X, ya. Dan begitu dah seterusnya. Bagi IC number dan state, saya hanya copy saja. Dan ini kita akan paparkan Y. Dan state pula, kita akan paparkan Z. Ya? Jadi kita dah tambah ya, dalam input type text, kita tambah value. Yang mana value ni kita ambil daripada X, Y dan Z. Dan X, Y dan Z kita ambil daripada row dalam MySQL I fetch array result. Dan result adalah hasil daripada select all from student where student ID equals to A. Dan A adalah bergantung kepada URL string yang dihantar daripada get student ID yang dihantar dalam daripada table sebelum ini. Cuba kita save dan cuba kita refresh di sini. Ya, alhamdulillah. Di sini student ID hanya dipaparkan, tak boleh ubah. Name, IC number dan state dipaparkan dalam input type text di mana kita boleh membuat perubahan. Ya. Usman bin Affan contohnya. Dan contohnya cerita lain, kita tukar dia punya nombor IC kepada 5555. Okay. So, mudah bagi pengguna untuk mengubah apa-apa value yang ada dalam table ini. Setelah pengguna membuat perubahan, pengguna akan menekan butang submit. Dan setelah pengguna menekan butang submit, kita ingin membawa value-value yang baru ini ke satu fail yang lain, yang mana fail itu akan mengupdate data-data ini ke dalam table SQL menggunakan SQL update statement. Sebelum itu, kita balik kepada code dan kita pastikan dalam form action kita adalah menuju kepada fail yang betul, di mana file, saya nak buat file yang baru bernama SQL update. Maksud bila kita user klik butang submit, page update ini akan membawa semua value-value baru yang telah dimasukkan oleh pengguna ke file SQL update.php dalam bentuk get ataupun post. Ya. Dalam kes ini saya nak buat post supaya value-nya tersembunyi. Sebelum itu, satu perkara yang ingin saya tekankan iaitu student ID di sini, kita hanya paparkan sahaja. Maka bila pengguna klik butang submit, hanya name, IC number dan state sahaja yang akan dibawa ke file SQL update. Student ID tak akan dibawa. Sedangkan student ID sangat penting. Kenapa dia penting? Jika kita ingat, jika kita lihat balik dalam SQL update, kita nak update perlu tahu table name, perlu tahu kolom apa yang kita nak update dan value baru yang nak dimasukkan. Dan kita juga perlu tahu yang mana di dalam statement where ni, kolom row yang mana yang kita ingin betulkan. Jadi yang ini kita perlukan student ID. Jadi kalau kita klik submit kat sini, dia hanya bawa nama, nombor IC dan state sahaja tanpa student ID. Jadi kita tak boleh nak update. Tak tahu row mana yang nak diupdate. Jadi di sini kita perlu buat satu hidden field. Ya, saya nak wujudkan satu input type hidden. Name equals to IC number. Student ID. Ya, dan value adalah A. So kita ambil kat sini A. Value adalah A. Apa yang dimasukkan dengan hidden adalah jika kita lihat dalam form, kita refresh
dia tidak tak wujud, ya, dia tidak ada dalam paparan. Value itu wujud tapi tak ada dalam paparan. Kalau input type text, dia wujud dalam bentuk text box macam ni, tapi kalau hidden, dia tak kelihatan. Tapi yang penting, apabila user tekan butang submit, dia akan bawa sekali student ID bersama value-nya. Jadi sekarang bila kita tekan butang submit, empat nilai akan dibawa, iaitu student ID, name, IC number dan juga state. Sebelum kita boleh klik butang submit ni, kita perlu buat terlebih dahulu file SQL update. Okey, saya namakan dia sebagai sqlupdate.php. Okey, file ini sangat ringkas, dia tidak akan mempunyai apa-apa paparan, hanya fully PHP sahaja di dalamnya. Pertama sekali, kita akan buat SQL connection, MySQL connection seperti biasa. Kemudian kita akan bangunkan SQL statement. Tapi sebelum kita boleh bangunkan SQL statement, kita perlu dapatkan terlebih dahulu value-value yang dihantar oleh form dalam page update.php. Jadi di sini saya akan menggunakan empat variable A, B, C dan D untuk mendapatkan value daripada student ID, student name, IC, NO dan juga state, ya. Student ID, student name, IC, NO dan state ini adalah berdasarkan kepada name-name yang digunakan dalam form ini. Ya, lihat sini student ID, student name, IC, NO dan juga state. Jadi di sini juga kita akan gunakan benda yang sama. Kemudian barulah boleh kita bangunkan SQL statement kita untuk update data. SQL equals to update, ya, jika kita rujuk kembali kepada format dia, update table name set column equals to value, dan kita boleh letak multiple column kat sini. Update student table name set column, yang pertama adalah name equals to value dia, value yang adalah B, comma. Kolom kedua adalah IC num. IC num merujuk kepada field dalam database kita. IC num, jangan confuse dengan ICNO. ICNO adalah input type dalam form. Manakala IC num adalah field dalam database. IC num sama dengan C, dan seterusnya state sama dengan D. Dan sambung lagi dengan pernyataan where untuk untuk memberitahu kepada MySQL line row yang mana yang ingin kita kemas kini. Jadi where di sini adalah bergantung kepada student ID. Ya, student ID. Tak di bawah lah. Jadi student ID adalah A, dipegang oleh variable A. Setelah itu barulah kita boleh menjalankan SQL ini, ya. Dan setelah SQL ini dijalankan, setelah data ini diupdate, saya mahu supaya page ini terus membawa kita secara automatik ke view.php. Jadi saya akan gunakan header, header location view.php. Maknanya dalam page ini mula-mula dia buat SQL connection, dapatkan value daripada form yang dihantar sebelum ini, bangunkan SQL statement untuk update, larikan SQL statement tersebut, dan seterusnya pergi ke view.php. Cuba kita save. Kita balik kepada form yang kita buat tadi. Kita dah betul, cuba kita betulkan Usman bin Affan. Tukar kepada 5555, tekan butang submit. Automatically dia akan update, dan seterusnya secara automatik juga dia akan balik kepada view.php dengan nilai yang baru, yang mana student ID 5, nama telah diupdate kepada Usman bin Affan dan nombor IC telah diupdate kepada 5555 di belakang. Baik, sekian saja tutorial untuk pengemaskinian data dalam database MySQL menggunakan PHP. Semoga mendapat manfaat. Jika tak faham, ulang banyak kali. Okey? Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.